depannya saya buat perkedel jagung ya guys. Ini dia guys perkedel jagungnya, sama popia ya guys, atau seperti riso goreng gitu ya guys. Ini dia. Tapi saya sediakan gunting guys. Nah, ini gunting saya mau potong-potong ya guys. Kita potong dulu sebelum makan ya. Kalau nanti kepanjangan susah makannya nanti. Kita potong dulu kecil-kecil. Ini ya guys. Oke, ini pisaunya ya guys. Pisau atau popi ya guys. Popianya saya beli guys, cuma tadi bakwan jagungnya saya goreng sendiri. Crispy crispy nih guys, kriuk kriuk gini guys. Oke, kita taburi ya guys cabenya semua ya. Oke, yuk sebelum makan kita berdoa dulu ya guys sesuai dengan agama masing-masing. Selesai guys, yuk kita makan guys. Semoga kan di rumah sehat-sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, dilindungi kemanapun kalian berada ya guys. Dan jangan lupa juga selalu berdoa kemanapun kita pergi ya guys. Oke, sediakan makanan kalian juga guys di rumah guys, biar kita sama-sama makan. Oke, kita mulai makan ya guys. Tadi saya udah minum ya guys, jadi saya nggak haus. Ya, ini suapan pertama untuk kalian semua ya guys yang di rumah. Mari makan semuanya. Enak guys. Cabenya pun enggak terlalu pedes ya. Agak manis-manisnya. Gurih guys. Ini popianya guys. Mari makan semuanya ya guys. Jagungnya ya guys. Oke.
di sini dulu video kita ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, hidupkan lonceng merahnya juga yang di atas ya guys. Biar saya tetap semangat buat video-video terbaru buat kalian guys setiap harinya. Jangan lupa terus dukung Onzi Channel ya guys. Nonton video kita sampai habis. Terima kasih banyak. Dadah.